Jesus, Jesus. Oh, tu Juan Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Oh ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sudah melawat anak-anak-Mu yang ada di lapangan ini. Juga yang ada di rumah-rumah, para pemirsa, para pendengar radio, para netizen. Tuhan terima kasih, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sedang menjamah anak-anak-Mu satu persatu. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan yang sakit, Engkau sedang membebaskan yang terikat, Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, Aba. Urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan katakan, wuuu. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Haleluya. 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 Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Wow. 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 Saya ingin kasih Tuhan, ada berapa banyak yang sudah merasakan sudah dijamah oleh Tuhan malam ini. Saya percaya melalui doa, pujian, penyembahan saudara tadi, Tuhan sudah menjamah saudara. Saya percaya saya menerima sesuatu malam ini. Ada berapa banyak yang percaya Tuhan? Saya akan menerima sesuatu dari Tuhan malam ini. Mau mengatakan saudara? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Nah saudara mari. Saya tidak tahu keadaan saudara datang malam ini di tempat ini. Mungkin ada yang keadaannya baik. Ada yang kurang baik. Atau sangat tidak baik. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara malam ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi. Saudara harus tahu satu hal. Bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Saya kasih Tuhan. Alkitab katakan. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Katakan amin. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan manusia? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa.
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Itu adalah mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di mana? Yang keras, tempatnya di mana? Neraka. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang sangat gelap. Di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana ulat bangkai tidak mati. Dan api tidak pernah padam. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Siang dan malam selama-lamanya. Jadi neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saya berdoa semua masuk surga. Sekali lagi, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau menyelamatkan umat manusia. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab katakan, Yesus, Dia yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita semua. Artinya apa? Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Saudara, kalau kita melihat cara mati daripada Tuhan Yesus, saya selalu katakan itu cara mati yang sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia! Salibkan dia! Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal daripada penyaliban itu, jubah Tuhan Yesus dibuka. Dia ditarikkan seperti tonggak dengan posisi demikian. Di kanan kirinya ada dua algojo yang pegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihuncamkan pada tubuh Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Ingat saudara, Tuhan Yesus selain 100% Allah, Dia juga 100% manusia seperti kita. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah bercucuran. Apakah sudah selesai? Belum. Kepalanya diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Selesai? Belum. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus pada waktu itu sangat-sangat menderita. Secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa. Sekujur tubuhnya sakit luar biasa. Secara batin dia melihat. Semua orang menghujat dia. Orang yang lalu-lalang. Orang imam kepala, orang farisi, semua menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat yang ada di sebelahnya juga ikut menghujat dia. Tuhan Yesus benar-benar mengalami penderitaan secara lahir maupun batin. Akhirnya Tuhan Yesus mati. Saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Kenapa dengan tidak cara yang lain yang lebih mudah, yang lebih manusiawi? Penggal kepala, selesai. Kenapa harus mengalami seperti itu? Alkitab katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua,
penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Tak terukur kasihmu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasihmu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat tangan kita. Ikuti apa yang akan saya katakan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Dan sangat baik. Taruh tangan di dada saudara. Kepada saya. Kepada saya. Pada saya. Pada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan Yesus. Apapun yang saudara hadapi, apapun masalah saudara yang saudara jalani hari-hari ini, saudara harus tahu satu hal. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Bapa, engkau melihat anak-anakmu yang sedang menaruh tangan di dadanya. Bapa, engkau menyatakan kasihmu. Kasihmu yang luar biasa. Engkau curahkan kepada anak-anakmu yang ada di lapangan ini Tuhan. Juga yang ada di rumah-rumah, para pemirsa di rumah, para netizen, para pendengar radio. Kau jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu mereka datang. Sebab engkau memberkati mereka. Oh ya Tuhan, oh Yesus, 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 oh Yesus. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Segalanya. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, saudara, Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Dia hidup kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Lupa gentar. Karena ku tak dapatkan hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, Tuhan Yesus yang memegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Karena itu tidak ada alasan untuk khawatir. Apalagi berputus asa. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan. Apa yang akan kamu minum. Apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. Kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semuanya, apa yang sudah butuhkan? Sudah butuh apa? Apa yang sudah butuhkan? Para pemirsa, netizen, para pendengar radio, apa yang sudah butuhkan? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya, 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan dan katakan lebih keras lagi. Haleluya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ketika memasuki tahun 2019, Tuhan berikan tema. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Kelahiran yang baru berbicara sesuatu yang tidak ada jadi ada. Mujizat yang baru. Ada berapa banyak yang mau mengalami mujizat yang baru? Mujizat yang baru, apa yang saudara belum pernah melihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ada berapa banyak saudara akan mengalami seperti itu malam ini? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu masih tetap ada sampai dengan hari ini. Pada waktu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia mengirim dua muridnya kepada Tuhan Yesus untuk bertanya seperti ini. Engkaukah orang yang selama ini kami tunggu? Mesias yang selama ini kami tunggu? Atau kami harus menunggu orang lain lagi? Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus sedang sibuk melayani orang banyak, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Setelah selesai, Tuhan Yesus datang kepada dua murid daripada Yohanes Pembaptis. Dia berkata begini, apa yang telah kamu lihat? Apa yang telah kamu dengar? Beritahu kepada Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan orang miskin, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dan pelayanan yang seperti itu, mujizat-mujizat yang seperti itu, bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingat 13 tahun yang lalu, Tuhan itu memberikan tugas kepada saya. Niko, kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di satu kota, kumpulkan gereja-gereja di kota itu. Dan ajak gereja-gereja itu untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk dokter. Pada waktu itu belum ada BPJS. Orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Saudara, malam ini, di tempat ini adalah yang ke-315 kali. Katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di Malang Selatan, di Turen, ini adalah yang ke-315 kali. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat bagaimana orang sakit disembuhkan seketika di lapangan. Ada yang waktu berjalan pulang mereka disembuhkan. Ada yang sesampainya di rumah disembuhkan. Ada yang waktu menonton siaran televisi mereka disembuhkan. Dengan cara yang ajaib. Dan saya tahu kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di tempat-tempat lainnya. Tapi malam ini di tempat ini juga akan terjadi. Dan saya percaya sudah terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan? Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat? Saudara, kalau saya berbicara tentang penyakit, penyakit itu bukan hanya sakit secara fisiknya saja. Tapi mungkin mental jiwa saudara lagi sakit malam ini. Akibat tekanan-tekanan berat yang terjadi dalam hidup saudara. So ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin itu keadaan saudara malam ini. Atau mungkin hubungan dalam keluarga lagi sakit. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, antar keluarga lagi sakit. Mungkin itu keadaan saudara malam ini. Atau mungkin ekonomi saudara lagi sakit. Mungkin sekolah saudara lagi kurang baik.
Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sejak 2000 tahun yang lalu, sejak 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada berapa banyak yang percaya? Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidup. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Angkat tangan saudara. Mujizat masih, taruh di dada bagiku. Angkat tangan lagi. Mujizat masih ada, taruh di dada bagiku. Ada berapa banyak yang mau disembuhkan dari Tuhan dari seluruh aspek kehidupan saudara. Saudara, dalam Alkitab ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata itu, orang tersembuh. Yang pertama kata Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang itu sembuh. Saudara mau disembuhkan? Hanya percaya. Jangan tanya bagaimana caranya. Itu bukan bagian saudara. Bagian saudara dan saya, para pemirsa, netizen, pendengar radio, bagian saudara semua, hanya percaya. Tuhan yang akan melakukan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hal yang kedua, ketika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Saudara, mungkin ada yang tidak sadar. Mungkin sudah berdoa lama. Kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin satu tahun, satu bulan. Kenapa? Kenapa? Padahal saya sudah sungguh-sungguh. Saudara, izinkan Tuhan berkata kepada saudara, dosamu sudah diampuni. Caranya bagaimana? Bertobat, minta ampun. Itu aja. Saudara, kita semua tahu sebagai manusia kita berjalan, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi itu bukan artinya dosa yang tidak disembunyikan, tidak pernah, harus diakui. Kalau tidak, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Saya mengalami hal yang seperti sekarang. Saya bertanya-tanya kenapa, kenapa? Saya mau jawab malam ini, karena dosa saudara. Dosa yang belum saudara selesaikan di hadapan Tuhan. Tapi malam ini, saya nanti ajak saudara. Waktu saya mendoakan saudara, saya mau ajak saudara untuk berdoa minta ampun. Nanti kalau Tuhan ingatkan, ada dosa yang selama ini saudara sembunyikan, tidak ada yang tahu, lupa bahwa Tuhan Yesus tahu. Langsung minta, katakan, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya banyak melihat saudara, orang yang seperti ini di lapangan-lapangan, pada waktu minta ampun, ada yang tuli puluhan tahun, tiba-tiba terbuka telinganya, dia mendengar. Ada yang lumpuh separuh, langsung berjalan. Dan saya percaya malam ini, itu juga yang terjadi pada saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada saudara, dosamu sudah diampuni. Engkau akan mengalami kesembuhan. Pemulihan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada berapa banyak yang mau disembuhkan Tuhan? Yang percaya? Mari bangkit berdiri. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Segalanya segalanya bagiku, segalanya bagiku. Mari saudara yang percaya bahwa saudara akan disembuhkan malam ini, mari ikuti doa saya, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang ke hadapanmu. Saya mau minta ampun atas segala kesalahan saya, atas segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni. Sekarang saudara katakan, dosa apa yang selama ini saudara tidak pernah nanti selesaikan, mungkin itu disembunyikan, sekarang katakan. Hanya saudara dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang tahu. Katakan. Katakan bersama saya, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya. Atas korbanmu. Di atas kayu salib. Kau sudah mati buat saya. Dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Kau sudah bangkit. Dan oleh bilur-bilurmu. Oleh bilur-bilurmu. Saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya menerima Engkau. Sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Seperti kepada Bartimius. Pengemis buta sejak lahir dari kota Yeriko. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada dia. Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Malam ini dia bertanya kepada saudara. Malam ini dia bertanya kepada para pemirsa di rumah, para netizen, para pendengar radio. Sekarang jawab. Katakan, apa yang menjadi keperluan saudara? Mintalah, maka Engkau akan diberikan. Mintalah, pintu akan dibukakan bagimu. Minta, 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 minta. Oh Jesus, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Bapa, hamba meminta khusus buat anak-anak muda ini Tuhan, yang di bawah 25 tahun, 30 tahun. Jamah mereka malam ini Tuhan. Jamah mereka, berikan mereka pengharapan. Ada beberapa di antara mereka yang malam ini datang dengan keadaan putus pengharapan ya Tuhan. Jamah mereka, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah mereka, kasihani anak-anak muda ini Tuhan, kasihani, kasihani mereka juga yang ada di lapangan ini, para pemirsa di rumah,
para netizen, para pendengar radio kasihan ini Tuhan, jamah mereka, panggil nama Yesus, 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 kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, kau segalanya bagi Yesus, Yesus. Oh Yesus, 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 oh Tuhan Yesus, bagiku. Yesus, Yesus, segalanya, Engkau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang sakit secara fisik, yang fisiknya sakit, angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, secara fisik mereka sakit. Bubuhkanlah kata-kata dalam mulut dan bibir hambamu untuk diperkatakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Kanker, tumor, stroke, penyakit jantung, penyakit fisik lainnya. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, ya Tuhan Yesus, yang selalu ku percaya. Saya ingin memberikan pengarahan pada saudara. Ada berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sore malam ini, waktunya tidak lama. Saya percaya ini sesuatu yang spesial. Di mana sore malam ini ada waktu untuk berdoa, memuji, dan menyembah. Saudara tidak boleh berkata-kata satu dengan yang lain, tapi hanya berkata kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara melihat ada yang sembuh, terus kita ada di dalam doa, pujian, penyembah. Waktunya tidak lama. Ini sangat penting. Saya percaya saudara akan dijamah oleh Tuhan. Saudara akan pulang dari tempat ini. Engkau akan tidak sama lagi. Tidak akan sama lagi. Yang percaya katakan amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara secara mental jiwa lagi sakit. Akibat tekanan berat terjadi dalam hidup saudara. Engkau ketakutan, engkau kebingungan. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada berapa banyak yang seperti itu.
Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Memang benar apa yang kau katakan. Pencuri, iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Malam ini kau melihat anak-anak. Iblis akan membinasakan dengan cara memberikan mereka sakit secara mental jiwa. Tapi malam ini kau datang. Kau datang untuk memerdekakan anak-anakmu dari penyakit-penyakit. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Agar perkasa menasehati dia. Tiada sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi dia. Oh Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Tiada perkasa penasehat dia. Amin. Haleluya. Bapak di sebelah saya ini sudah 1 tahun terakhir ini Bapak ini harus pakai tongkat. Karena khususnya kaki kanannya ini sudah sulit lagi digerakkan. Sehingga harus dibantu pakai tongkat. Malam ini dia datang dengan iman bersama dengan keluarganya. Cucunya yang bawa harus sudah pakai tongkat, harus dibantu, dipegang. Tapi puji Tuhan malam ini karena dia percaya, dia mengalami jamahan Tuhan. Saya minta, Bapak ini umurnya sudah 70 tahun saudara, 70 tahun luar biasa ya. Sekarang Bapak coba lepas tongkatnya, lempar tongkatnya. Nah, coba Bapak begini dulu. Kada mustahil bagi dia. Sekarang jalan, ya. Kada mustahil bagi dia. Kada perkasa. Penasehat dia. Tiada sesungguhnya tiada. Tiada Allah kita heran dan besar. Allah yang heran lah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan kita. Allah yang heran lah. Allah kita heran dan besar. Dengan kita Allah yang herana. Allah kita besar, besar. Allah kita besar. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau yang dahsyat. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan kepada anakmu malam ini. Dia boleh sembuh secara sempurna. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang mengalami masalah dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Jadi hubungan dalam keluarga lagi sakit. Ada berapa banyak yang mengalami seperti itu? Begitu banyaknya tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Memang benar apa yang kau katakan. Pencuri, iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan kebahagiaan dan keluarga. Tapi engkau datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Malam ini Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat kepada mereka. Diberkati, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Diberkati buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tuhan Yesus baik. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak ekonomi saudara lagi sakit. Keadaan sekolahmu tidak baik. Ada berapa banyak yang mengalami seperti itu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Begitu banyaknya Tuhan. Kau selalu berkata ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Engkau datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Jasmani termasuk rohani. Berkelimpahan. Terima. Terima berkat. Terima berkat. Terima. 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 Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, ini yang paling penting. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali? Ada berapa banyak yang percaya? Wow, lambaikan tangan saudara. Para pemirsa di rumah, para netizen, engkau yang percaya, para pendengar radio, angkat tanganmu. Saudara, turunkan. Ada berapa banyak yang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Artinya apa? Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu Dia muka dengan muka. Katakan amin. Yang pertama, kita akan bertemu dengan Dia di awan-awan. Kita akan diangkat bersama-sama. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan saya mau. Wow, ini saya lihat ini luar biasa. Saudara, aku kasih Tuhan. Dengar, Tuhan Yesus itu pernah ditanya oleh murid-muridnya. Guru, apa tanda-tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Tuhan Yesus memberitahu A, B, C. Tapi salah satu Dia sebutkan dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Kalau saudara merindukan, ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan? Berarti saudara akan menyelesaikan ini. Karena itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat. Yang kita sebutkan amanat agung Tuhan Yesus. Saya mau tanya, ada berapa banyak yang sudah pernah mendengar kata amanat agung Tuhan Yesus? Wow. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa itu muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Ada berapa banyak? Tuhan, saya mau pergi menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak? Wah, ini luar biasa. Ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa banyak yang berkata, saya mau Tuhan. Saya mau menerima kuasa itu. Saudara, hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Ini yang Tuhan sebutkan kepada saya. Ini adalah era Pentakosta yang ketiga. Saudara, saya percaya seperti Tuhan katakan, dengan Pentakosta yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan dia segera datang. Yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tahun 2013, saya tuh tanya sama Tuhan. Tuhan, Pentakosta ketiga itu gimana ya Tuhan? Di Indonesia tuh gimana kira-kira supaya hamba-Mu tahu? Saya menunggu 4 tahun, baru Tuhan jawab. Yang diberi penglihatan itu bukan orang Indonesia, tapi orang Australia. Seorang hamba Tuhan dari gereja Planet Shaker. Saudara mungkin pernah dengar, ada belum, saudara lagunya, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Ada pernah dengar? Itu lagunya dari ini, dia seluruh dunia. Namanya Russell Evans. Dia teman saya juga. Dia diberi penglihatan oleh Tuhan tentang Indonesia. Perhatikan, apa yang dia lihat? Dia melihat api Roh Kudus yang turun di Indonesia. Dan dia melihat ada awan-awan. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan. Seperti dihembus angin. Keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Dan dia melihat jutaan. Jutaan anak-anak muda. Berapa? Keras. Jutaan. Siapa anak-anak muda di tempat ini? Mari yang di bawah 40 tahun. Lambaikan tanganmu. Termasuk saya juga kalau begitu ya. Lambaikan tanganmu. Ini yang dilihat. Tapi yang lebih tua juga. Saudara juga dilihat juga. Tapi ini yang dilihat. Mereka sedang berkobar dalam api Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Kok diam semua anak-anak mudanya? Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan melayani bangsa ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau mau katakan amin. Kalau amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini aku. Itu apa? Nanti sudah diajari lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan saya mau. Saudara malam ini, saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini. Amin. Kau akan menerima kuasa itu. Yes. Dan kau akan pergi. Mengabarkan Injil. Menjadikan semua bangsa murid. Yes. Di mana? Di mana saja saudara berada. Yang mau katakan amin. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kalian kedua. Yang merindukan katakan amin. Amin. Kalau yang merindukan, dia akan benar-benar Tuhan saya mau. Untuk menyelesaikan ini Tuhan. Sebab Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Angkat tanganmu sayang. Haleluya, sembah, keluarkan suara penyembahan, keluarkan suara untuk menyembah, keluarkan, jangan diam. Curahkan Roh-Mu Tuhan, berikan mereka kuasa untuk menjadi saksimu. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima.
anak-anak muda ini Tuhan. Penuhi mereka dengan rohmu. Penuhi Tuhan. Penuhi dengan rohmu. Penuhi dengan rohmu. Oh. Utus mereka ya Tuhan. Utus mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tima, 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 tima. Yesus, Yesus. Tima, tima, tima. Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi tulis selamanya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi tulis selamanya. Ini aku ya Tuhan, ini aku ya Tuhan. Ini aku Tuhan, aku sampai generasi tulis selamanya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi tulis selamanya. Ini aku, mari angkat tangan kita. Utuslah aku sampai generasi. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan, sampai generasi ku diselamatkan, sampai generasi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua percaya malam ini kita sudah dibaharu, dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya angkat kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya percaya semua, bukan hanya di lapangan ini, tapi yang di rumah-rumah. Saudara sudah diberkati Tuhan. Amin. Nanti terus mengucap syukur, terus memuji Tuhan, kita sudah selesai. Tapi biar kita tetap banyak mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Yang percaya diberkati, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Syukur bagimu. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bab hari ini. Sebab hari ini Tuhan tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan wuuu. Belum semuanya. Dan belakang. Wuuu. Wuuu. Ya saya percaya. Yang selatan dirawat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang selatan disembuhkan amin. Yang selatan dipulihkan. Ya kasih tos kanan kiri menimang 10.000 orang katakan kamu diberkati. Haleluya.